Hello. Good afternoon. My name is Diki Anugrah. I am study at Royal Marine International Garut. I live in Skåne. Okay, saya akan menceritakan 20 hari kurang lebih 20 hari saya belajar di Royal Marine. Setiap pagi saya belajar bahasa Inggris bersama Pak Budi tentang simple pure tour dan berbahasa Inggris dengan baik. Yang kedua, saya belajar F&B bersama PK, bagaimana cara waiter yang baik, dan belajar tentang chinaware, silverware, dan glassware. Saya belajar juga cutting method, cooking method bersama Paika. Yang ketiga, saya belajar housekeeping bersama Pak Deden. Saya belajar serving bed, nama-nama departemen hotel, dan sekian dari saya. Thank you for attention. Yang pertama, English listen. English listen diajarkan oleh Mr. Budi. Kurang lebih kami belajar sekitar 1 bulan. Yang diajarkan oleh Mr. Budi yaitu simple present tense, nama-nama hari, nama-nama bilangan, dan introduce. Yang kedua yaitu F&B listen, yang diajarkan oleh Mr. Eka. Yang diajarkan dasarnya yaitu macam-macam dari glassware, chinaware, dan silverware. Ada juga kami belajar tentang cutting dan cooking method. Kita belajar cutting dan cooking method bertempat di Jagadiri Cafe. Kita mempraktekkan 4 potongan untuk sayuran dan membuat omelet. Di sini ada foto-foto yang kami ambil di Jagadiri. Yang ketiga yaitu housekeeping, yang diajarkan oleh Mr. Deden. Dari dasar kita belajar tentang tools housekeeping. Dan juga nama-nama departemen. Dan kita juga diajarkan tentang making bed. Dan di sini saya sedang mempraktikkan making bed bersama Mr. Deden. Dan kita juga diajarkan tentang kebersihan. Kita sedang membersihkan seluruh kelas bersama teman-teman. Dan kita kedatangan dari HRD Padma Hotel untuk interview. Dan di sini saya sedang melakukan interview bersama Mrs. Petris. Hi, my name is Ilyas. I'm a student of Royal Marine International Garut. In this video, I want to tell you what I have learned over the last 20 days. First, saya belajar bahasa Inggris bersama Mr. Budi. Saya mempelajari tentang nama hari dalam bahasa Inggris, cara menyebutkan jam, simple present tense, dan lain-lain. Yang kedua, saya telah belajar F&B service dengan Mr. Eka. Di F&B departemen, saya mempelajari tentang chinaware, glassware, table setup, cooking method, dan cutting method. Dan terakhir, saya mempelajari tentang housekeeping. Di antaranya cara making bed, alat-alat housekeeping, dan kebutuhan kerja antar departemen di hotel. Itu saja yang bisa saya sebutkan. Selebihnya saya sebutkan di video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, I would like to thank you for director, instructor, and administrator which has teaching me, guide me, and motivation for me and friends.
Even though I was 2 weeks late when I entered Royal Marines, but I enjoyed learning, so I was easy to understand. I learned from a pika about food and beverage, which explained to become a servant. Waiter, food product, bartender, and cutting method, second or service, table manner, and then bar interview. So I learned about housekeeping by Mr. Deden, but the master for his work, object for her work, and also grownings. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, good afternoon. My name is Panji Alwin Pratama and I live in Skuni. Now I am studying at Royal Marine International Garut. Okay, sekarang saya akan mempresentasikan tentang 20 hari belajar di Royal Marine International Garut. Pertama, saya belajar housekeeping bersama Pak Deden mengenai making bed, lalu tentang departemen hotel, lalu equipment dan lainnya. Terus saya juga belajar F&B bersama Pak Eka mengenai table setup, tentang menjadi waiter, lalu tentang cutting method, cooking method, seperti dan equipment seperti silverware, glassware dan chinaware. Lalu saya juga belajar setiap pagi belajar bahasa Inggris bersama Pak Budi, dan masih banyak yang lainnya. Sekian dari saya, thank you. See you.